Oke teman-teman, ini adalah pembagian medali bronze malam ya. Ini jujur aku terharu kali gitu teman-teman ya. Malas ya Tiger mengupload guys. Kami sengaja kalah karena ingin latihan untuk IFC U23. Anjir, ini kalian bilang latihan. Oke guys, balik lagi di channel Ahmadin01. Dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, jika biasa sini aku mau buat video lagi. Dan sini kita bakal coba buka-buka TikTok dan ngeresin video-video highlight Indonesia vs Malaysia semalam gitu cuy. Kita tahu Indonesia sekarang lagi full senyum gitu loh. Macannya jadi kucing itu terulang kembali kayak di piala AFF semalam gitu teman-teman. Waduh, parah kan. Kalau ini nggak AFF ini memang parah kali YouTube ini ya. Pokoknya di sini kita bakal coba reaction video-videonya dan kita baca komentar netizen cuy. Tanpa banyak bacot, langsung aja ke videonya squidah. Oke teman-teman, ini adalah pembagian medali bronze semalam ya. Ini jujur aku terharu kali gitu teman-teman ya. Terima kasih Indonesia, aku yang udah berjuang semaksimal mungkin gitu teman-teman. Ya walaupun kita nggak dapetin juara 1 atau juara 2, seenggaknya ini juara 3 ini udah salah satu penghargaan yang bagus gitu ya. Tapi ini Elkan Banggot ini kan nggak pernah datang gitu kalau misalnya waktu kayak gini gitu teman-teman. Sumpah asli cuy, aku bangga kali sumpah. Jadi merasa aku juga yang keren gitu loh, merasa diriku yang keren. Karena orang ini main gitu loh. Nah kalian tengok itu mukanya Sintayong gitu ya kan, full senyum gitu ya kan. Menurut kalian kayak gimana? Langsung komentar di bawah cuy. Sumpah semalam itu waktu penalti itu kan waktu yang paling mendebarkan. Nengok si siapa itu, si Hernando ya kan. Si Hernando itu kan memang penyelamatan kayaknya 95% itu udah ketangkep bolanya gitu teman-teman ya. Males ya Tiger mengupload guys. Kami sengaja kalah karena ingin latihan untuk IFC U23. Bang gini ya bang ya, untuk abang admin ya kan. Masaknya kalau misalnya sengaja kali itu kenapa nangis bang? Itu jujur aku terharu gitu kan, respect lah ya kan, respect. Tapi kalau postingan ngomong kayak gini udah gak respect lagi gitu kan, alasan gitu lah ya kan. Menurut kalian kayak gimana? Langsung komentar di bawah cuk. Kita baca komentar. Kalau latihan harusnya menang, nah itu guys namanya kalau latihan itu menang, ini tinggalan pula gitu loh, gak malu. Timnas udah juara di hati masyarakat Indonesia. Iya betul guys, full senyum masih. Sumpah asli lo, asli cuk, aku jadi ikut bangga gitu ya kan. Merasa diriku yang keren gitu teman-teman. Ya kita walaupun cuma mendapatkan medali bronze, seenggaknya kita udah berjuang semaksimal mungkin gitu guys. Semoga aja ya nanti kan di Piala Asia bulan 6 nanti kita bisa kalahkan Thailand lagi gitu teman. Ya kok bisa ngalahkan Malaysia lah ya. Kita baca komentar langsung yuk. Lihat senyum ST ya, semoga ST betah buat timnas. Amin. Nomor 40 sedih. Sumpah asli ya, betul juga gitu teman-teman ya. Atau mungkin aja dia sedih gara-gara IG-nya hilang di buat netizen Indonesia gitu teman-teman ya. Waktu Thailand lawan Vietnam sama itu nangannya jujur sumpah itu ikut geredek gitu kan. Permainannya itu sekarang udah tinggian si Vietnam daripada si Thailand ya. Udah kali gini nangis di pojokan bang. Tapi asli sedih cuk, sumpah. Akun IG hilang kalah di final. Sedihnya double gitu loh, parah kali bang kalian. Penonton setia Indonesia lagi nonton sambil minum kopi. Ini nggak tahu ini maksud dan tujuannya apa nih pelatih Vietnam nonton gitu. Mungkin hobi dia, mungkin hobi nonton dia ya. Mungkin dia nonton itu mau nengok cara permainan Indonesia gitu ya guys ya. Padahal timnya sendiri tuh jago gitu loh. Jadi untuk apa dia nonton gitu loh kan. Seharusnya kita nonton dia gitu ya teman-teman. Kalau ada yang lebih lawak dari Sule itu Rizky Ridho. Ini yakin aku pasti dibully netizen Indonesia itu Rizky Ridho ya. Padahal gak sengaja gitu loh. Maguire versi Indo. Parah kali film bilang Maguire. Gak sengaja tuh. Seandainya Witan tidak egois dan memberikan ke Marcelino. Cuma di sini aku emosi anjir. Maksudnya nih dua ini HP rebutan gitu kan, mau cari cari skor ya biar namanya naik apa kayak gimana ya kan. Jadi kan ujung-ujungnya nggak cool gitu kan. Jadi aku penonton setia ya kan timnas, jadi emosi gitu kan. Menurut kalian kayak gimana langsung terbawa ya? Pasti kalian emosi juga gitu cuy.
Info satu sama mulai morat-marit pertahanan nih. Semoga menang deh. Betul ya kan? Babak kedua itu pertahanan Malaysia udah morat-marit lah, udah enggak beraturan lah, kayak babak pertama beda kali gitu, teman-teman. CR7 Grand. Sumpah anjir, ini kalian bilang latihan. Buat akun Malaysia ini kalian bilang latihan, memang bangke kalian. Sumpah asli cuk, sedih. Ya walaupun sering berantem ya kan negara Malaysia, supporter Malaysia sama Indonesia, kalau udah kayak gini ikutan sedih gitu teman-teman. Kalau misalnya lawan ini menang pasti ngolok-ngolok Indonesia gitu, jadi kita jadi bingung gitu ya kan. Ikuti diri sendiri aja lah, kita ejek macetnya jadi kucing, macetnya jadi kucing. Juara 3 serasa final juara 1. Iya kan, kalau udah lawan Malaysia ini lawan juara cari 3-4 pun kayak juara 1-2 gitu. Ketika cewek bilang semua cowok sama aja, disitulah saya merasa mirip Hernando Ari. Ya kan bang, gak gitu juga sih bang konsepnya bang. Maksudnya abang mirip Hernando Ari, abang kan gak bisa main di timnas. Abang ini mainnya di kampung gitu ya kan, sama kayak aku gitu. Alhamdulillah perunggu. Ini tendangan makro memang benar-benar mematikan gitu ya. Sumpah asli di sini momen-momen dimana aku deg-degan parah gitu kan. Sedam jantung anjir. Buat kalian kayak gimana ya kan, waktu si Marco nendang itu sedam jantung apa enggak? Oh, aku sedam jantung gitu kan. Tapi kalau misalnya si Hernando udah giliran nangkep bola itu kayaknya di hati itu kayaknya 95% itu ketangkepnya nih, kayak gitu dalam hati ya gue kan. Kalian kayak gimana, langsung komentar bawah cuk. Super hero banget si Hernando kan, betul ya kan. Marco, GG dan Hernando dari Hernando Ari GG. Kalau Marco tendangan bebasnya itu mematikan juga gitu guys. Nah ini tendangan si Marklock ya, 90% pasti nyentuh gawang gitu loh. Kalian tengok. Nah gila guys, tendangan Cornelnya juga memang parah gitu loh. Dan saya pribadi yang reaction video ini ya, terima kasih untuk Marklock udah membela timnas ini ya teman-teman ya. Buat kalian gimana, langsung komentar bawah cu. Pasti ini orang Indonesia ini pasti ngujat-ngujat Malaysia sekarang ini. Free kicknya sejak awal si game sangat-sangat keren bro, sayangnya bisa ditepis kiper. Ya udah ngarah ke gawang itu udah mantap gitu loh. Mantap nih, tinggal finishing. Kocar kacir nggak itu ya kan, macet kita guys. Macetnya jadi Malaysia itu kocar kacir gitu loh. Gak tau kenapa kan, misalnya udah lawan Malaysia itu, Indonesia lawan Malaysia itu kayaknya rival kali gitu ya. Jadi ikut senang gitu ya, walaupun menang juara 3 ikut senang gitu. Kok misalnya kalah baru ribut. Kita baca komentar lagi lah. Ampus, habis paket. Info udah menang penalti. Udah tahu bang, semalam udah nonton aku bang. Akhirnya bisa melihat pemain Indonesia tersenyum. Ya full senyum masih. Jujur ini buat kalian yang gak penonton setia timnas itu, yakin aku gak pala sedih ya. Ya aku nontonnya ini, nonton memang dari TV sendirian kan, tapi aku sedih gitu lah. Misalnya nengok Malaysia ya kan, nangis gitu teman-teman. Wah, aku sedih parah. Jadi curhat anjir, yang penting masih juara walaupun juara 3 alhamdulillah. Betul ya kan, yang penting bisa membanggakan nama Indonesia gitu. Kok misalnya Thailand itu kan mentalnya udah juara sama Vietnam, jadi wajar lah orang itu dapat 1-2. Tapi jumpa sama orang itu aja udah bisa ngimbang, itu udah hebat kali ya. Kuakui udah ada mental juara sih Indonesia. Nando best. Ini adalah penyelapan Hernando yang paling mantul gitu guys. Di sini aku udah yakin kalau memang ketangkep gitu ya. Karena apa kan, dari dia geraknya itu kayaknya udah 95% itu kayaknya ketangkep gitu tendangan dari Malaysia guys. Menurut kalian kayak gimana, langsung komentar di bawah ya. Memang sangat the best Hernando ini wah. Alhamdulillah perunggu, congratulations Garuda aku, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih guys, merinding sih. Ah mau nangis terharu, nah ini betul ya kan, terharu kali aku bang. Ya walaupun dapat juara 3 gak apa-apa lah ya, udah termasuk bangga juga sih aku. Kalahkan Malaysia, Indomerah meraih perunggu si game. Marcelino juga sangat senang itu, sangat tenang. Hampir. Ini dia penaltinya ya teman-teman ya.
Oke, kita stop sini aja nih, takutnya dolar kuning kepanjangan ya. Kita langsung baca komentarnya langsung dari Indonesia, guys. Hernando Ari special penalti, keren banget Hernando kan. Semua pada muji-muji gitu kan. Karena betul ya kan. Kalau misalnya lawan Malaysia, lawan Thailand itu, aduh memang gua akui memang berat sih. Susanti full senyum, Binivin full sedih. Gak boleh gitu bang. Kan macamnya semalam jadi kucing udah diejek-ejek, masa sekarang mau diejek lagi gitu. Memang parah kali abang ini bang. Asli cuk, sedih. Soalnya kita pernah di posisi kayak gini gitu loh. Sedih juga ya kan. Oke guys, ini reaction video-video TikTok Highlight vs Indonesia vs Malaysia ya. Sempat senang full senyum, hari ini full senyum gitu ya. Oke, jangan lupa like, komen, share, komen, dan subscribe dulu. Bye-bye.